Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bang Jones. Ya, kali ini Bang Jones akan kasih tips buat kalian-kalian ya, bagaimana mengobati pilek pada baby sulcata kesayangan kalian. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip, share ke teman-teman kalian, dan subscribe bagi yang belum. Ya, selamat nonton. Ya, tips pertama, jemur kura-kura kalian seperti ini guys. Ya, penjemuran kura-kura itu sangat penting ya guys, apalagi dengan kura-kura yang sedang dalam kondisi pilek. Nah, dengan dijemur, dia akan merasa hangat, metabolisme mereka akan bekerja dengan baik gitu. Nah, pilek itu biasanya disebabkan oleh udara di dalam kandang itu dingin ya guys. Dan kedua, kita obati dengan obat pilek khusus untuk kura-kura. Hari ini Bang Jos pakainya ini nih guys, Genta. Nah, kenapa Bang Jos pakai Genta ini? Karena pemakainya sangat mudah dan harganya terjangkau guys. Dan kalian bisa beli di apotik terdekat di sekitar rumah kalian. Nah, ini dia Genta. Harganya juga nggak mahal, hanya 35.000. Cara pakainya seperti ini guys. Nah, kita ambil kura-kura kita ini. Nah, ini kan agak ketutup nih hidungnya nih. Ini sebenarnya udah berhari-hari ya, yang disobatin ini juga udah mulai sembuh. Kita tetesin aja ke hidungnya. Seperti ini. Ya, nah, seperti ini. Lalu diamkan gini sampai dia menyerap ke dalam lubang hidungnya. Seperti itu. Guys, kalau sudah dia akan bekerja. Lalu kita ambil kura-kura yang lain. Ini juga kita tetesin ke lubang hidungnya. Nah, seperti itu. Biar cepat sehat ya guys. Dan jangan lupa selalu dijemur. Nah, biasanya Bang Jus pakai ini hanya 3-4 hari. Sulcata kita sudah nafsu makan yang luar biasa. Nah, ini dia yang paling kecil. Tetesin. Ini Bang Jus dikit aja, cuma sedikit oles doang tuh. Tuh. Seperti ini. Nah, oke, dan jemur lagi. Nah, biasanya setelah dijemur, setelah 15 menit kita kasih makan ya guys. Kita tes apakah mereka makan dengan baik. Itu umumnya sih setelah dikasih obat ini, hidung mereka bisa bernafas dengan lancar dan makanan yang kita berikan itu dicium oleh mereka dan mereka makan sangat lahap. Kita tes ya guys. Kita kasih potongan selada dan nah kalian bisa lihat ya tuh mereka langsung nyamperin tuh guys. Nah, itu dia tuh mereka langsung nyamperin karena mereka bisa mencium harum sayuran yang dikasih tuh guys tuh. Tuh lahap kan. Hei, mau kemana kamu? Tuh, langsung lahap. Dia mau makan. Nah, bagi kalian yang kura-kura nggak mau makan, jangan panik dulu ya guys. Kita coba kasih aja pelet atau sayur apa yang mereka suka sampai mereka kelihatan makan gitu. Nah, ini belum masih mau makan ya. Yang kecil kita taruh sini.
Ya. Sekian guys video hari ini, semoga bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengobati kura-kura kalian yang sedang pilek. Jangan nyerah, jangan langsung panik. Kalau kura-kura kalian pilek, bisa ikuti tips dari Bang Jones dan terus berusaha agar kura-kura kalian cepat sehat ya guys, bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton. Wish you all the best.